Kebergantungan kepada hasil komoditi sebagai sumber pendapatan telah mengheret jatuh banyak ekonomi besar dunia. Menambah lagi tekanan apabila mata wang Amerika Syarikat semakin mengukuh menyebabkan banyak negara-negara baru muncul terpaksa berdepan cabaran mengekalkan prospek pertumbuhan. Terbaru, Kanada secara rasminya mengumumkan negara itu berdepan kemelesetan ekonomi setelah merekodkan pertumbuhan negatif untuk dua suku berturut-turut. Selain itu, China juga menyaksikan kelembapan apabila data indeks pengurus pembelian menunjukkan sektor pembuatan negara itu menguncup pada kadar paling pantas dalam sekurang-kurangnya 3 tahun bulan lalu. Meskipun berhadapan dengan situasi ekonomi luar yang suram, namun pakar ekonomi Dr. Yakim Leng yakin Malaysia masih mampu menampung kelemahan ekspor komoditi dengan ekspor produk-produk perkilangan. We have seen a slowdown in Australia and Brazil has already entered into recession. Largely because they are highly exposed to these commodity prices and the sharp fall in demand. You see. I think in the case of Malaysia, we are quite comfortable that our Malaysian manufactured exports should be able to pick up some of the slack arising from the fall in commodity exports. Tambah Dr. Yeh, penurunan nilai ringgit secara tidak langsung menjadikan sektor perkilangan lebih kompetitif sekaligus bertindak menyerap kejutan global. Melangkah ke hadapan, kitaran harga komoditi dan mata wang dijangka terus menjejaskan prospek pertumbuhan. Namun, fellow ekonomi ISIS Firdaus Rosli berpendapat Malaysia mampu berdaya tahan ekoran pelbagai pembaharuan struktur yang dilaksanakan. Kalau kita tengok 1997-1998, keadaan ekonomi kita masa tu keadaan pasaran perbankan, pasaran modal terlalu fluid, terlalu cair masa tu, dan kita ketatkan sedikit dan ini sedikit sebanyak memberi lebih resilient kepada sektor perbankan dan pasaran modal. 2008 pula kita dapat saksikan, kita dapat lihat bahawa kita terlalu sangat bergantung kepada satu komoditi dan jaringan keselamatan sosial kita terlalu broad dan kita terlalu sangat bergantung kepada subsidi untuk menampung kenaikan harga minyak yang mendadak. Dan dari segi itu juga kita reform kita punya ekonomi supaya tidak terlalu bergantung kepada subsidi dan harga minyak dan bergantung kepada faktor-faktor lain ataupun hasil-hasil lain yang boleh menjadi ekonomi. Dan mungkin pada masa ini juga kerajaan berfikir berpendapat bahawa structure reform adalah penting dan mungkin disebabkan oleh itu juga kerajaan umumkan ada komiti economic committee yang baru diumumkan baru-baru ini. Beliau yakin jawatankuasa khas ekonomi yang terdiri daripada pakar-pakar dalam industri akan mencari formula terbaik untuk berhadapan cabaran semasa.